sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan peluang yang sangat banyak kepada kita untuk mendapatkan balasan dan ganjaran terbaik. Salah satu di antaranya adalah sedekah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustaz bersedekah dapat merubah takdir dan ketetapan Allah kepada hambanya? Bisa enggak sedekah kau menolak takdir? Ambo berceramah dulu di Islamic Center Bangkinang dari tahun 2010. Yang membuat jadwal Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Sekretaris MUI waktu itu Dr. Johar Arifin. Ambo jadwal setiap Selasa, lolok di kantor MUI belakang, seminggu sekali. Jadi suatu malam ceramahlah ambo di Islamic Center tentang sedekah bisa merubah takdir. Ceritanya ada bapak-bapak, istrinya sudah dicek scan, di dalam rahimnya itu ada segodang duit logam. Kis. Tak, segodang duit logam, kok kista. Kata dokter, iko mesti dibuang kista. Kalau kista iko dibuang, rahimnya dipotong. Kalau di rahim dipotong, dibuang, berarti nyo tidak bisa. Tidak bisa punya anak. Ibu, mesti dipotong, tidak bisa punya anak. Menangislah si ibu. Lakinya senyum. Paham? Kalau paham yo. Memang hebat. Tapi uponya bininya kok ingat. Bininya ingat hadis Nabi, "Da'u mardakum bisadaqah," obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya enggak usah operasi dulu, cuy. Yalah, sedekah lah, sedekah anak yatim, sedekah ke masjid, sedekah, 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 sedekah. Dicek lagi ke rumah sakit. Apa bahasa Indonesia? Mengerucut. Pokoknya itulah. Akhirnya hilang. Kata dokter, tidak perlu operasi lagi, ibu sehat dan bisa punya anak. Ibu itu tersenyum, lakinya pula menangis. Tidak jadi. Iko true story, kisah nyata. Di Bangkinang, Masjid Islamic Center. 2010-2011 ambo lama dulu jadwal di Islamic Center. Itu kisah nyata bahwa doa sedekah bisa merubah yang sudah terjadi. Lalu kemudian ada tiga orang berjalan, turun hujan, tentunya berlindung ke dalam gua. Ada gunung, bukit, batu, ada gua dalam, masuknya ke dalam gua. Waktunya masuk dalam gua tu, datang batu godang bergelinding dari atas, menutup pintu, tertutuplah di dalam, tertutup, terkurung di dalam. Lalu kemudian nan surang ko berdoa, "Ya Allah, ambo ko orang kayo, punya pembantu. Waktu pembantu ambo ko akan gajian, inya poin tak ke mano, dak jadi inya ambo gaji. Duit gajinya itu ambo balikan ke kambing. Kambingnya kau buat anak pinak, akhirnya banyak kambing. Sesudah sekian tahun pembantu ambo ku datang, ambo panggil, ambo imbaunya, pembantu, yo, ingat dulu gaji wang nak diambil, enggak. Gaji wang ambo balikan kambing. Kau nan banyak ku kambing wang, ambillah sodonya, ambil. Diambilnya ya Allah sodonya, satu pun tak tinggal. Ya Allah, kalau memang sedekah hamba kau bisa menolak bala, mengabulkan doa, bukakanlah pintu gua kau ya Allah." Terbuka pintu.